Pada tutorial ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menginput barang dengan dua harga, misalkan harga per pieces dan harga per dus. Untuk melakukan hal tersebut, perhatikan tampilan berikut. Klik pada master data, klik daftar item. Nah, misalkan kita akan menjual Indomie goreng dengan dua harga, misalkan harga per pieces dan harga per dus. Untuk itu, klik pada item baru, pilih tipe item, masukkan kode item, misalnya MI01, nama item Indomie goreng, jenis makanan misalnya, kemudian pada satuan masukkan satuan dasar kembali pieces, harga pokok per piecesnya misalkan 1000, kemudian masukkan dasar konversi di sini misalkan dus, satu dus Indomie berisikan berarti 40 pieces dengan harga pokok misalnya 40.000, kemudian masukkan pada harga jual. Harga jual tidak menggunakan satu harga di sini, harga kita menggunakan berdasarkan satuan. Dan saya masukkan di sini pieces, harga jual 1500 misalnya, untuk harga jual satu dus misalnya saya jual 55.000. Kemudian klik simpan, selesai. Ya. Maka di sini secara otomatis akan tampil dua item, walaupun dengan jenis yang sama, Indomie goreng per dus dan Indomie goreng per pieces. Namun di sini stok masih nol, kita akan memasukkan stok awalnya. Klik pada persediaan. Klik saldo awal item, kemudian masukkan kode di sini, MI misalnya, ini tadi. Ya, kita masukkan per piece, kita pilih. Oke, masukkan jumlahnya. Misalkan kita masukkan 40 piece, kemudian enter, kita simpan. Oke. Kita refresh dulu di daftar item, daftar item, dan ini dia. Sini akan tampil Indomie goreng 40 pieces, dan secara otomatis akan tampil juga satu dus, karena 40 pieces sama dengan satu dus. Ini adalah harga jual per pieces 1500. Ini adalah harga jual per dus. Oke, jika kita melakukan penjualan di sini, penjualan kasir, kemudian kita klik samba, kita masukkan kode item MI. Misalkan kita akan jual lepis dulu, pilih, maka harganya adalah 1500. Kita cancel, kita tambah lagi. Misalkan jika kita jual harga per dus,
ini pilih, maka harganya 55.000.